Halo guys, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru aku. Kali ini kita mau membuat seserahan berbentuk apa ya, kira-kira berbentuk kipas ya. Nah, yang pertama-tama kita membuat dari sajadah terlebih dahulu dan kemudian baru kita membuat mukena. Nah, untuk sajadahnya kita lipat bagian bawahnya atau bagian atas. Boleh juga kita buat seperti kipas-kipas ya guys. Nah, ini aku buat bagian bawahnya berbentuk kipas juga. Dan kalau sudah berbentuk kipas, yang itu aku kasih karet ya guys. Oke, yang sebelah ini aku mau kasih karet juga. Karet gelang aja juga nggak apa-apa. Oke, untuk menyatukan ini nih. Nah, seperti itu. Kita tuh perlu membuat tali untuk mengikatnya ya guys. Tetapi dikarenakan talinya nggak ada, jadi aku pakai ini aja. Nah, kebetulan warnanya tuh menyerupai dengan mukenahnya. Kalian bisa lihat, kalian atur terlebih dahulu ya guys supaya bentuknya itu cakep. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita lanjut ke bagian mukenahnya. Kita bongkar-bongkar dulu ya guys. Nah, ini mukenahnya ada bagian roknya, ada juga bagian hijabnya ya. Oke, selanjutnya kita buat bulat-bulat seperti ini, kita gulung-gulung ya guys. Ini bagian pinggangnya, kemudian jangan lupa kita kasih karet pelangi. Karet pelanginya menyerupai warna ini juga ya guys, supaya gak kelihatan kalau ini tuh diikat. Oke, selanjutnya kita ambil bagian dari roknya ini juga. Nah, kita buat membentuk seperti kelopak bunga ya guys. Ini aku buat kelopaknya, ada berapa kelopak ya kira-kira bisa kita buat. Oke, kita hitung sama-sama. Itu udah ada 2 kelopak. Dan selanjutnya ada 3 kelopak. Dan selanjutnya ada, oh iya, itu gak cukup lagi. Nah, jadi kita buat yang ini nih ya. Nah, bagian sebelah kanan. Agak susah ya mengambilnya. Gak apa-apa tapi ya kan, sabar-sabar aja. Nah, udah 4 kelopak. Dan selanjutnya kelopak kelima. Kita bikin kelopak kelima apa sampai ke enam? Terserah aja ya guys, sesuai ke selera kalian masing-masing. Oke, kali ini kita bisa membuat 6 kelopak. Dan jangan lupa kita ikat lagi menggunakan karet gelang. Nah, kalau tidak ada karet gelangnya, karet biasa juga gak apa-apa. Atau tali rapia, terserah kalian, yang penting bisa keikat. Kalau udah seperti ini nih, nah bagian ini kan ada rumbai-rumbainya gitu, kayak daun-daunnya, kita buat ya guys. Oke, kalau udah selesai membuatnya, kita buat serut-serutnya seperti ini ya guys. Nah, kalian bisa lihat itu aku pakai serut-serutnya menjadi daun-daun. Daun-daun apa ya? Kira-kira ya udah kita ikat langsung aja menggunakan karet. Nanti bisa diatur ya guys. Yeah.
kerasa udah hampir selesai ya. Nah ini kita buat bagian burungnya ya. Untuk bagian burungnya ini kita buatkan dan kita rapikan juga terlebih dahulu supaya burung itu terlihat estetik. Jangan lupa juga diisi dengan pentolan jarum pentol supaya ini tuh gak kebuka ya guys. Nah kalau udah isi dengan jarum pentol, jangan lupa juga kita atur bagian ekornya ini gimana cakepnya ya kan, sesuai selera masing-masing. Untuk aku sih begini aja ya guys untuk bagian ekornya. Nah kita bisa lihat ini.